Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, terjebak kemacetan di jalur wisata Sukabumi, Jawa Barat. Seorang ibu hamil yang akan melahirkan dievakuasi oleh polisi menuju rumah sakit. Dengan hati-hati, petugas pos pam wisata Polres Sukabumi mengevakuasi seorang ibu hamil dari dalam mobil. Perempuan ini harus segera dibawa ke rumah sakit karena hendak melahirkan. Evakuasi dilakukan karena mobil yang mengantarnya terjebak macet dua arah di depan lokasi wisata Pantai Citepus. Sang ibu kemudian dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Pada saat arus padat, personil pos pam Citepus sedang melaksanakan pengaturan. Ada warga supir yang sedang membawa warga masyarakat yang akan melahirkan. Warga tersebut minta bantuan. Langsung kami evakuasi warga yang akan melahirkan tersebut. Pas di depan pos pam Citepus langsung kami evakuasi. Kami alihkan ke ambulan yang sudah standby di pos pam Citepus.